Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, di era pandemi ini banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima yang sedang kesulitan untuk mencari nafkah. Akan tetapi, mereka berusaha bagaimana caranya agar mereka menghidupi keluarga mereka masing-masing. Nah, baiklah, contohnya seperti yang ada di belakang saya di sana. Di sana itu ada Bu Wati. Bu Wati yang sedang berjualan bakso goreng. Dia berjualan sudah 10 tahun. 1, 2, 3. Yuk, mari langsung saja kita ke sana hampiri Ibu Wati. Halo Bu Wati. Halo. Bu, saya mau nanya, kenapa Ibu berjualan bakso goreng? Memang dari awalnya udah jualan bakso goreng. Jadi ya udah di sini aja jual bakso goreng. Kira-kira modalnya itu berapa ya? Oh, modalnya sekitar 500.000 gitu. Oh, 500.000. Jadi keuntungan yang didapat sebelum covid saya mendapatkan keuntungannya itu 500. Kalau ini yang COVID ini, selama covid ini saya mendapatkan 300, makin menurun lah. Saya Bu, saya mau nanya, kira-kira cukup nggak Bu dari keuntungan yang Ibu berjualan ini? Jelas nggak cukup lah, banyak biaya yang mau dikeluarkan, seperti anak sekolah aja pun suka bayar anak sekolah gitu kan, jadi banyak kebutuhan yang lain mau dibiayai gitu. Jadi nggak cukup lah yang jelasnya. Jadi kan ini sangat tidak cukup, jadi bagaimana Ibu sekiranya yang nggak dibeli atau cemana ya terpaksa nggak usah dibeli, nggak usah di kebutuhan yang lain agak dikurangi lah gitu. Dan itu yang terakhir ini Bu, saya mau nanya harapan Ibu ke depannya itu gimana? Ya kalau bisa cepat berakhir lah pandemi ini, covid jangan ada lagi gitu kan, selesailah secepatnya gitu. 4.000. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Wati yang berjualan bakso goreng. Kita semua berharap supaya COVID-19 ini cepat berakhir agar kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih.